Isi nama, nomor bilik di pojok kanan atas, tanggal pengujian, dan jenis sampel. Selanjutnya, baca dan pahami instruksi untuk mengisi tabel hasil pengamatan dan jangan lupa isi komentar dengan sulit atau tidak dalam membedakan. Untuk pengujian duo trio kali ini akan disajikan jenis sampel minuman jus apel. Nilai atribut mutu yang akan diamati adalah warna, aroma, dan rasa dengan kode sampel 234 dan 896. Sekarang, kalian akan melakukan pengujian duo trio. Di hadapan kalian terdapat sampel baku air. Silakan ingat-ingat dalam hal atribut warna, aroma, dan rasa. Hanya diingat-ingat, tidak ditulis. Jangan lupa aduk sampel terlebih dahulu. Berikan sampel baku air kepada asisten dan ambil sampel kode 234 dan 896 dari asisten. Amati sampel 234 dan 896 dalam hal atribut warna, aroma, dan rasa. Lalu bandingkan dengan sampel baku air yang sudah diingat-ingat atributnya. Selanjutnya, pengisian data hasil pengamatan uji duo trio agar didapat kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan. Diawali dengan masukkan data hasil pengamatan pribadi ke dalam tabel hasil pengamatan kelompok berdasarkan format tabel. Selanjutnya, hitung jumlah notasi 1 pada setiap sampel per atribut. Tandai jumlah yang paling besar di setiap atributnya. Untuk mendapatkan kesimpulan data tersebut, harus dibandingkan dengan nilai di tabel to sample test. Didapat dari tabel berdasarkan jumlah panelis, yakni 24, didapat jumlah minimum tanggapan yang benar pada taraf 5% adalah 18, dan taraf 1% adalah 19. Pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal atribut warna, aroma, dan rasa, sampel kode 896 dinyatakan sangat berbeda nyata terhadap sampel baku air.